Halo teman-teman, welcome back to my channel. It's me, Apin Kribo. Hari ini kita jalan-jalan ke Mongping Village, ya. Nah, setelah kita turun dari cable car, kita langsung disuguhi dengan pemandangan dan juga kata-kata yang begitu indah dalam bahasa Chinese maupun dalam bahasa Inggris. Oke, kita let's go ya. Nah, di samping-samping sini akan ada beberapa restoran. Ada yang restoran lokal, ada yang punya India, ada yang punya restoran Western. Jadi Mongping Village ini mau dibilang lengkap ya. Ada tempat buat souvenir juga, punya belanja-belanja souvenir. Ada tempat buat kopi juga. Ada tempat kopinya itu ya sekelas Starbucks ya. Berbagai macam makanan dari berbagai negara itu hampir semuanya ada di sini. Mau yang local food, mau Indian food, atau Western food, everything is here. Dan of course price-nya ya pasti lebih naik dikit karena namanya juga tempat pariwisata ya, lebih mahal dikit dibanding dengan tempat-tempat kita mungkin di daerah Kowloon. Biasanya juga daerah Kowloon malah lebih murah ya daripada daerah Hong Kong Island. Aku mau lihat keluar sana dulu, kayaknya ada yang asik. Aku belum pernah kesini, walaupun udah sering kesini, tapi belum pernah nih tembus sampai keluar. Mari kita lihat, apa yang ada? Oh, ini ada apa? Cuma jalan doang. But it's okay. At least ada pemandangan yang kayak hutan-hutan, kayak dengan pada perasaan ya. Jalannya kita sampai ke patung Buddha-nya. Nah, ini Starbucks-nya loh. Nah, Starbucks. Oke, let's go.
Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke patung Buddha atau yang biasanya kita kenal dengan Buddha. Tadi kan kita baru saja melewati Ngomping Village. Kita jalan terus ke depan. Nah teman-teman bisa lihat kan gunung yang kelihatan di ujung sana, ikutin petunjuk jari aku ya. Itu namanya Lantau Peak dan aku udah pernah ke sana. Aku ke sananya itu jadi naiknya itu dari Pakung Au terus sampai ke Lantau Peak sampai ke puncaknya. Terus aku turunnya enggak balik lagi ke Pakung Au. Aku turunnya baliknya lewat Patung Buddha. Jadi aku bisa ngelewatin Wisdom of Pet. Oke, sekarang kita menuju ke Patung Buddha. Oh, si Wahyu lari. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita. Ini Neni. Kita berangkatnya bersama si Neni. Wahyu, terus ada teman satu lagi namanya Eni. Oke, ikutin terus ya. Nah teman-teman, tahu nggak ini apa? Ya sapi dong. Aku itu nggak expect untuk bisa ketemu mereka di sini, karena selama ini sekalipun aku sering datang ke sini, aku selalu ketemu mereka itu yang di bagian dalam, nggak ada yang sampai di sini ini. Biasanya ada, cuman nggak sejinak ini. Ini aku pertama kalinya loh nyentuh mereka selama aku di Hong Kong dan selama aku selalu datang ke Patung Buddha. Ini pertama kalinya tuh aku nyentuh mereka. Oke. Kita menuju ke Patung Buddhanya ya. Oke teman-teman, aduh dari sini kelihatan jelas banget tuh Lantau Peak-nya ya. Dan untuk informasi buat teman-teman, Patung Buddhanya belum dibuka ya untuk umumnya, kita belum bisa naik sampai ke atas. Sekarang itu yang masih diperbaiki adalah tangga-tangganya. Jadi kita cuma bisa berdiri di bagian pintu gerbangnya aja. Jadi kita bakalan ngambil foto di sini untuk bisa tembus sampai ke atas ya. Kan bisa nih kalau kita berdiri di sini nih terus kita ngambil foto. Nah teman-teman bisa lihat kan itu masih diperbaiki tuh bagian tangga-tangganya ya. Oke, thank you for watching.